Pertanyaan ke-6, Nik Hadi, Nik Mahmud dalam kumpulan B. Petak yang ke-7, Tio Yu Jo. Petak yang ke-8, Ku Chi Yen. Petak yang ke-9. Man Enjen dan lepaskan sekarang ini. Dari tengah kita lihat kumpulan yang begitu baik daripada Azlan. Azlan yang bermula dengan begitu baik. What a brilliant serve from Azlan. He got the whole shot. And so did Ahmad Dhani Haikal. Dia pun berjaya tapi Kasma dari luar. Dia dapat the right line. And dia terus belakang Azlan Shah. Tapi kita nampak Osama Mare as well. Dia pun dapat starting yang sangat baik. And dia sekarang ni dekat. Baru return yang ke-5 dan ke-6. Kita lihat Kasma merampas kembali tempat yang pertama. Untuk berada di depan, digunakan tempat yang pertama. Memang kita tahu kelajuan yang ada pada Kasma. Jangkaan kita dia akan lari jauh dalam perlumbaan ini. Dan harapan kita kepada Azlan Shah dan Ahmad Daniel Haikal yang akan cuba untuk memberikan cabaran kepada Kasma. Dan dia telah pun terlepas di depan Kasma sekarang di pusingan, jadi lap yang pertama. Satu situasi yang bahaya untuk Azlan sebab dia perlu sangat untuk Kasma actually dalam keselisahan. Ya, dia selesa sekarang di awal perlumbaan dan dah cuba untuk menjarakkan diri. Tapi dalam perlumbaan apa saja boleh berlaku, dia tidak boleh leka juga. Cuma sekarang ini Azlan 2-3, Ahmad Daniel Haikal ada jarak antara 1, 2 dan 3. Mulai nampak jarak antara mereka 99, Ahmad Daniel Haikal. Ini adalah perlumbaan dalam kumpulan A dan kumpulan B. Osama Mariai tempat yang ke-5, dia ada mendalui dalam kumpulan ini sama dengan Nik Hadi, Nik Mahmud. Jauh catatan masa ini kalau dilihatkan top speed berbanding dengan Kasma hanya 282, tapi keseluruhan nampak Kasma yang dapat catatan masa yang lebih baik. Sekarang ini menuju ke selekuan terakhir, Azlan di belakang masih lagi mengikori dan perbezaan jarak yang kita akan lihat seterusnya antara kedua-dua perlumbaan ini. Tadi satu saat sahaja misalkan mereka, tapi sekarang saya pasti lebih daripada satu saat. Gap juga dari dengan Azlan Shah dah sampai 2.8 saat. So, sekarang ni Kasman memang dia hanya kena fokus untuk konsistensi and dia memang akan menang race ni dengan keselesaan. Tapi kat belakang ni kita tengok ke kumpulan B pula. Ada satu battle antara empat rider. Tapi belakang ni ada Michael Luke Stone. Dia dah menaiki dua tempat. Position 10. So ada improvement from Michael Luke Stone. Awal tadi dekat qualifying dia buat 2 minit 23 saat. Sekarang ni dia buat 2 minit 20 saat. So macam kita cakap awal tadi, dalam race situation, rider boleh improve the lap times, boleh dapatkan reference dari rider yang lagi laju and boleh tukar the situation of the race terus. Kasma jauh meninggalkan lain perlumbaan sekarang. Hampir 4 saat dia berada di hadapan Azlan. Ini adalah perlumbaan dalam kumpulan B yang menarik perhatian kita kan dalam kumpulan B. Di antara Osama Mariai, Tio Yojo, Syukri Zoki, Nik Hadi, Nik Mahmud. Ini adalah Michael Lupton dan bersama dengan Jimmy Chin. Di belakang ditinggalkan oleh Azlan Shah Kawan Zaman untuk perlumbaan di tempat yang ke-3. Tidak ada tentangan dengan pelaut. Tapi sekali lagi dia adalah pelajuan yang kita boleh nak katakan pada timing page kepada anda semua bahawa kelajuan yang ditunjukkan oleh Ahmad Daniel Haikal ini adalah 293.5 km/jam berbanding Kasma yang menunjukkan 283.5 top speed. Osama Ray. Osama Ray nampaknya dia ada di tengah, mesti di tengah simpan tayar just in case Azlan Shah tiba-tiba dapat pace yang lagi laju. Ya. Kerana ada baki 6 pusingan lagi dan dia berada jauh di depan. Hampir sekarang ini 5 saat berada di depan Azlan Shah Kawan Zaman. Tidak ada perlu untuk dia... Minit 9 saat. Bukan slow tapi Kasma dia ada something extra dalam
memang susah untuk rider lain. Kasih challenge dekat Kasma. For now, Ahmadinejad Haikal, dia still berjaya dia dapat top speed yang paling tinggi dekat grid. Tapi walaupun lap time jauh, tapi maybe dia punya tuning akan berusaha dia dengan ataupun exit dia dari last turn memang 338 dan 5208. 208 dia konsisten dengan catatan masanya itu berbanding dengan Azlan 209. Catatan konsisten oleh Azlan, sebab itu dia ketinggalan dalam 6 saat sekarang nanti antara kedua-dua pelumba. Ada baki 50 saat lagi untuk ditamatkan. Dan pada kedudukan ini memang nampak memang sukar untuk mengejar dekat Kasma Daniel yang berada jauh di hadapan. Sekarang mungkin battle pada di belakang dalam pengganti dari depan ke lihat 127 sampai untuk baki 4 saat lagi dan tadi 6 saat. Sekarang ini berapa saat dia menipis? Tapi walaupun kalau kita tengok dekat qualifying, dia berjaya dapat 208.3. Dia boleh untuk sampai ke tahap itu. Cuma Ahmad Daniel Haikal kalau saksikan catatan masa dia cukup laju. Dia top speed, maksudnya dia dalam lurus, dia boleh menuju laju ke depan. Kelebihan dia sangat besar. Tapi mungkin di bahagian lain dia kehilangan masa. Sini kita lihat Timmy Chin. Saksikan sama ada Kasma Daniel dapat mengekalkan konsisten 208 dalam setiap pusingan. Dan mudah juga untuk dia melakukan catatan konsisten dan tidak ada yang berada di belakang dalam kereta ke kanan. Dan masa sekarang, masa selap dia 207.831 yang dilakukannya pada lap yang kedua tadi. Pusingan yang kedua, lap yang kedua dilakukan 207.831 sementara seterusnya dilakukan 208. Jika konsisten, dia akan teruskan sekali 7.3 saat di depan Adlan. Kena Adlan kan 29. Tuyujo. So, dia tadi Tuyujo nombor 1 untuk kumpulan B. Dia crash. Saya rasa ni dekat turn 1. Kalau saya tak silap. Sangat unfortunate untuk Tuyujo sebab dia tengah leading dalam kumpulan B. So, kita ni nampak apa yang jadi kat sini. Okey. Sekali lagi, low side dengan dari tayar depan. So maybe banyak faktor yang boleh yang boleh jadikan macam ni. So unfortunate for untuk Teo Yujo. Tapi sekarang ni Kuchi Yan, dia kalau saya tempat yang pertama nombor 99 yang kita lihat adalah Ahmad Daniel Haikal. Catatan masa pun perbezaan. Lan lakukan 2.10.609 tadi. Tapi saya nak katakan ini dengan Kasma. Tadi saya 8 berbanding Lan. Kembali naik ke 2.09. Tapi belum cukup lagi untuk mengejar Kasma Daniel. Saya ni Kasma dia non-stop consistent buat lap time 2.08. And tak ada siapa yang boleh memberikan jawapan kepada lap time dengan consistency dia. Dan sekarang ni pun jarak Kasma dengan Azan Shah 10.5 saat. Ya, sebenarnya akan saya rasa jarak ini akan naik berbanding pada catatan masa Mutali Kasma pada yang terakhir ini. Semakin laju, tidak nampak tanda-tanda dia akan perlahan sebenarnya. Dia semakin laju di depan dengan Ahmad Daniel Haikal ketinggalan jauh di belakang walaupun dia memiliki gentry yang it's a big wheelie or small wheelie. Ya, Kasma sampai ke gagasan penamat untuk menangi perlumbaan dengan 2.10 pada catatan terakhirnya. Jadi kita dapat mengekalkan 2.08. Nah, kita kena tunggu lebih kurang dalam 11 saat di belakang. Adnan Shah sampai 10.6 saat di belakang. Nah, Daniel Haikal juga jauh ditinggalkan kerana sebelum ini 27 saat antara Daniel Haikal dan Kasma Daniel. Ahmad Daniel Haikal dan melengkapkan 1, 2 dan 3 untuk kumpulan A. Ketiga melengkapkan podium bagi kumpulan A, Rajni Krishnan tempat yang keempat dalam kumpulan A. Tempat yang kelima keseluruhan Kuchi Yen. Tempat yang keenam Muhammad Syukri Umar Zoki. Tempat yang ketujuh Raja Nazim Iskandar. Bermakna Kuchi Yen adalah pelumba yang memiliki tempat yang pertama dalam kumpulan B. Muhammad Syukri Umar Zoki pelumba yang kedua dalam kumpulan B. Kasma Daniel, Kasma Yudha dari pasukan Yamaha Generation.
Dan Kasma menangi perlumbaan yang pertama yang musim ini dalam MSBK 1000. Esok perlumbaan yang kedua dan ketiga. Bincangkan kita, Kasma akan terus mengungguli berdasarkan catatan masanya ada sekarang ini. Okey, dapat.